Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita G73 Modifit Konsep. Saya selamat pagi, siang, sore, dan malam, Lur. Lur, kali ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang bisa menyebabkan itu CDI gampang jebol atau CDI rusak ya. Jadi, kenapa sih CDI itu kok bisa nggak awet? Setelah diganti jebol lagi dan jebol lagi. Nah, itu nanti penyebabnya itu sebenarnya apa? Akan saya jelaskan Lur ya. Nah, yang baru menemukan video ini atau channel ini silahkan like, share, komen dan juga subscribe. Jangan lupa tekan juga loncengnya biar gak ketinggalan dengan video saya yang terbaru Lur. Oke Lur, langsung saja ya kita bahas ini tentang penyebab CD itu gampang sekali rusak atau jebol Lur. Nah, jadi kadang-kadang kan ada yang mengalami CDI itu gampang sekali rusak, terutama biasanya CDI imitasi ya. Dan CDI yang gampang sekali mati atau jebol itu sering terjadi pada CDI DC Lur ya. Itu sering sekali. Kalau CDI AC seperti ini itu kayaknya masih jarang ya, maksudnya lebih lebih aman, lebih awet. Itu jarang sekali terjadi rusak atau jebol, itu jarang ya. Yang sering itu DC Lur, karena DC itu sensitif Lur. Kenapa demikian Lur ya, saya jelaskan. CDI DC itu tegangan inputnya kan dari aki Lur, jadi 12 volt DC dari aki ya. Dan aki itu kan ada hubungannya dengan pengisian. Nah, jadi arus pengisiannya itu juga harus benar-benar stabil Lur. Jadi CDI DC itu kelemahannya kalau dia kena input atau tegangan yang tinggi, misalkan di atasnya 12 volt, misalkan sampai 19 atau 20 volt ya, dia pasti jebol Lur. CDI ini pasti jebol DC itu. Nah, makanya kalau untuk CDI DC itu gampang sekali rusak itu karena permasalahan di tegangan inputnya yang enggak stabil Lur. Berbeda dengan CDI yang AC. Kalau AC ini tegangan inputnya kan atau arus inputnya itu dari spool pengapian, jadi dari magnet, dari spool dan magnet itu. Nah, itu di saat RPM tinggi itu bisa sampai 50 volt lebih Lur. Jadi tegangan yang masuk ke CDI dari spool pengapian itu bisa sampai 50 volt lebih ya kalau RPM tinggi. Jadi dia CDI AC itu sudah dirancang untuk tegangan inputnya tinggi, makanya itu lebih awet. Jadi tegangannya memang nggak stabil Lur ya. Jadi kalau RPM rendah di spool pengapian juga tegangannya rendah, saat tinggi juga tinggi. Jadi dia bisa menyesuaikan untuk CDI AC. Berbeda dengan CDI DC. Nah, DC ini jadi yang paling sering terjadi apa itu? Penyebabnya ya, penyebab CDI DC itu gampang jebol itu di pengisian, arus pengisian. Arus pengisiannya itu tidak stabil Lur. Maksudnya tidak stabil itu keluarnya over. Nah, jadi keluarnya sudah enggak di kisaran angka 13, 14 atau 12 volt ya. Itu bisa sampai 20 volt, 19 volt bahkan lebih ya. Nah, itu yang menyebabkan CDI DC itu jebol. Nah, itu yang berpengaruh biasanya yang pertama itu kiprok, kondisi kiprok ya, kiprok seperti ini ya. Jadi kalau jika kalian mengalami CDI-nya kok gampang jebol itu kalian cek yang pertama kali kiprok. Jadi di arus pengisian, arus pengisiannya itu kalian ukur. Kalian nyalakan motornya, kalian buka gas agak tinggi, di RPM tinggi itu keluar arus di pengisiannya itu berapa. Jadi arus pengisian itu yang masuk ke aki ya, jadi mengecas aki ya. Jadi seperti itu, jika itu nanti tegangannya ternyata memang over ya, berarti kiproknya yang rusak loh, itu harus diganti dulu. Kalau nggak diganti CDI nanti bisa tidak awet untuk CDI DC ya, karena
tegangan yang masuk ke inputnya ini 12 voltnya ini juga ikut kena arus tinggi, tegangan tinggi, akhirnya ini jebol. Nah, kemudian kalau di pengapian DC itu usahakan lur kita itu memasang aki. Nah, pasanglah aki kalau bisa ya, karena apa, aki ini tujuannya penstabil lur. Jadi ketika dari pengisian itu kan dari kiprok ini masuk ke aki kan, nah ke aki baru masuk ke CDI. Jadi di sini itu tegangan lebih stabil, ketika RPM rendah atau tinggi dia tetap ikut di sini tegangannya, tapi di kisaran 13 volt ya kalau normalnya ya kan gitu. Jadi bisa membuat CDI DC itu akan lebih awet dan pengapian juga akan lebih maksimal. Jadi seperti itu, usahakan memasang aki untuk pengapian di DC ya, karena sering saya menjumpai itu akinya nggak dipasang loh. Nah, jadi CDI-nya kerjanya juga nggak akan maksimal dan itu biasanya juga nggak akan awet, suloyo gama suloyo di CDI. Makanya usahakan memasang aki. Kemudian kalau di spul pengisian itu jarang ya bermasalah. Dan maksudnya kalau dia bermasalah ya mungkin ya cuma di aki bisa ngedrop gitu, jadi tegangannya itu kurang, biasanya cuma itu aja masalahnya di spul pengisian ya, atau spul kelistrikannya itu kalau terbakar itu pasti arusnya akan drop. Cuma itu aja kalau dari spul itu menyebabkan apa itu tegangan over itu jarang lur, karena ada kiprok di sini. Jadi di spul itu kan harus masuk kiprok dulu. Jadi kiprok ini kan fungsinya penstabil tegangan ya, jadi penyearah dan penstabil. Jadi arus AC yang dari spul masuk ke sini itu menjadi DC, dan ini juga akan menstabilkan tegangan ketika di RPM tinggi dia tidak ikut tinggi tegangannya. Jadi untuk masuk ke aki, karena kalau kiprok ini rusak selain bisa merusak CDI, bikin CDI jebol, gampang jebol, itu juga bisa merusak aki. Karena over pengisian, tegangan pengisian dan arusnya itu over tuh. Jadi seperti itu. Tuh. Yang paling utama, jadi yang menyebabkan CD itu gampang jebol itu di arus pengisiannya ya. Jadi kiprok masuk ke aki. Itu cuma itu aja ya sebenarnya di area situ. Jadi istilahnya itu intinya tegangan yang masuk ke CDI untuk CDI DC ini harus benar-benar stabil. Jadi maksimal itu ya sekitar 14 volt lah, 15, 14. Kalau bisa usahakan maksimal itu di 14 volt aja biar CDI ini awet ya. Karena kalau sudah melebihi apa itu 15 ke atas itu nanti usia CDI DC ini juga akan nggak akan awet tuh. Akan awet. Jadi jika motor kalian menggunakan pengapian DC itu harus benar-benar kalian perhatikan ya. Kiprok usahakan itu yang ori. Jadi pesan saya, kalau di sepeda motor untuk masalah kelistrikan usahakan memakai ori loh. Karena gini loh, sebagai contoh ya, kiprok aja. Kiprok itu sebagus-bagusnya kalau masih mitasi itu enggak apa ya, enggak sebagus kalau ori loh. Itu pasti ada bedanya, terutama di tegangan outputnya untuk pengisian itu pasti beda. Jadi kalian jangan apa ya menganggap kiprok yang mitasi harganya yang mahal itu pasti bagus, enggak bisa loh. Maksudnya tetap enggak sebagus dengan yang asli ori ya. Jadi usahakan yang asli ori kalau menggunakan kiprok itu. Jadi selain awet, dia untuk tegangan outputnya itu benar-benar memang stabil. Jadi seperti itu, jangan menggunakan yang imitasi. Jadi mulai dari spul, pulser, kiprok, dan CDI itu usahakan menggunakan yang asli. Asli itu tujuannya apa tuh? Yang kalau ori itu selain awet, kerjanya itu
bisa maksimal loh. Jadi kayak CDI ini ya, CDI itu kalau ori untuk timing pengapiannya itu ya bisa tepat, tapi kalau mitasi itu biasanya kurang tepat titik pengapiannya. Ya, sedikit agak bleset. Nah, karena sudah berbeda loh, dari harga juga selisihnya kan lumayan banyak. Oke. Jadi itu ya beberapa hal yang bisa menyebabkan CDI itu gampang sekali jebol atau gampang sekali rusak, tidak awet. Semoga video ini bisa menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke saya ya. Nah, juga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.